Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Pirli Amin. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini ada dari produk obat-obatan teman-teman. Ini barang bawaan sayangan pas, yang dimana dari produk obat-obatan ini mengalami banyak kenaikan. Barangkali aja ya, ada dari teman-teman yang ingin menambah barang bawaan nganpasnya membawa produk obat-obatan, atau buat teman-teman yang ingin memulai usaha nganpas dengan menjual produk obat-obatan. Nah, yang dimana akan saya share harga modal yang saya dapat yang terbaru teman-teman ya, juga harga jual saya ke warung. Nah teman-teman, tidak sedikit ya yang berawal dari usaha nganpas jualan keliling, itu sangat berpeluang besar buat bisa jadi bos glosir teman-teman ya. Nah, untuk produk obat-obatan ini teman-teman ya, saya belanjanya itu di toko sembako, bukan di distributor atau langsung dari perusahaan obat-obatan tersebut ya. Karena ini kan beberapa jenis obat-obatan, beda-beda distributor, beda-beda perusahaan. Jadi saya langsung dapat barang komplit itu belanjanya di toko sembako freelance teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dibantu subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya, di like, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya teman-teman. Buat teman-teman yang ada rencana mau usaha nganpas, mau produk obat-obatan, silakan simak baik-baik ya. Jangan di skip biar teman-teman paham yang saya sebutkan, harga modal juga harga jual itu buat acuan ketika teman-teman mencari barang produk obat-obatan ini di daerah teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada selisih atau perbedaan harga, entah itu harga modal yang saya dapat maupun harga jual saya ke warung, karena setiap daerah itu harga bisa berbeda-beda ya teman-teman. Dan ini produk obat-obatan, khusus obat-obatan warung ya teman-teman, jadi tidak masalah ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada dari tolak angin cair, satu box isi 12 saset, modal per satu boxnya 40.000, saya jual ke warung 42.500. Nah, ini ada antangin cair, satu box isi 12 saset, modal per satu boxnya 34.000, saya jual ke warung 37.500 per satu box. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada dari Adem Sari Serbuk, isi 24 picis, modal per satu paknya 43.000, saya jual ke warung 46.500. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada bodrek ya, bodrek kemasan biasa, satu pak isi 12 box kecil, modal per satu paknya itu 92.000, saya jual per box kecil ke warung 8.500, isi 20 butir. Lanjut nih ada bodrexin, modal per satu pak isi 12 box kecil 43.500, saya jual ke warung per box kecil itu 5.000 rupiah. Oke, lanjut teman-teman. Nih ada bodrex migrain, satu box isi 25 strip, modal per satu boxnya 49.000, saya jual ke warung per satu strip itu 2.500. Lanjut nih ada bodrex flu dan batuk, modal per satu boxnya itu 43.000, isi 25 strip, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada conidin, modal per satu box isi 50 strip 105.000, saya jual per satu strip ke warung 2.500. Lanjut nih ada bodrex ekstra, satu box isi 25 strip, modal per satu boxnya 47.500, saya per strip jual ke warung 2.500. Lanjut nih ada entrostop dewasa, satu pak isi 6 box kecil, modal per satu paknya 82.000, saya jual ke warung per satu kecil itu 16.500, isi 20 butir. Lanjut nih ada kontrak, satu box isi 50 strip, modal per satu boxnya 87.000, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada paramek, satu box isi 50 strip, modal per satu boxnya itu 104.000, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada misagri flu dan batuk, modal per satu boxnya itu 60.500, saya jual ke warung per satu strip 2.750 rupiah.
Lanjut nih ada Misa Griplu, modal per satu boxnya 57.000, saya jual ke warung 2.500 per satu strip. Lanjut nih ada Oskadon SP, modal per satu box isi 25 strip itu 39.000, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada Insana, modal per satu boxnya 24.000 isi 25 strip, saya jual ke warung 1.500 per satu strip. Lanjut nih ada Kontraksin, satu box isi 25 strip, modal per satu boxnya 22.000, saya jual per strip ke warung 1.500. Lanjut nih ada Oskadril Tablet, modal satu box 35.000 isi 25 strip, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada Entrostop Anak, satu pak isi 3 box kecil, modalnya 34.000, saya jual ke warung per satu box kecil 13.500 isi 6 saset. Lanjut nih ada Paramek Otot, modal satu box isi 25 strip 42.000, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut nih ada Oskadon Biru, satu box isi 50 strip, modal satu box 80.500, saya jual per strip ke warung 2.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada Anak Sumeng, satu box isi 10 pak kecil, satu boxnya modalnya 76.500, saya jual ke warung per satu pak kecil isi 20 strip itu 10.000 rupiah. Lanjut teman-teman, nah ini ada Promah ya, satu pak isi 4 box, modal per satu paknya itu 84.500, saya jual per box itu 24.000 isi 30 butir atau 3 strip teman-teman ya. Lanjut nih ada Max Thrill teman-teman ya, satu box isi 25 strip, modal satu box yaitu 64.000, saya jual per strip ke warung 3.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada Diapet, satu box harganya 55.000 isi 12 strip, saya jual ke warung per satu strip isi 10 butir 6.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada Neoremasil, satu box modalnya 185.000 dibagi 24 strip, saya per strip jual ke warung 9.000 rupiah. Lanjut teman-teman, nah ini ada Panadol Biru, modal per satu boxnya 107.000 isi 10 strip atau 10 blister, saya jual ke warung per satu strip atau per satu blister itu 12.000. Lanjut teman-teman, nah ini ada Panadol Berah, modal per satu boxnya itu 115.000 isi 10 blister atau 10 strip, saya jual ke warung per satu strip atau per satu blister itu 13.000. Lanjut teman-teman, nah ini ada Milanta, satu box isi 10 blister atau 10 strip, saya jual ke warung modal per satu boxnya itu 78.000, saya jual ke warung per satu strip 9.500. Lanjut, nah ini ada Bintang 7, modal satu boxnya itu 83.000 isi 10 strip atau 10 pak, saya jual ke warung per pak kecil isi 12 pici 9.500. Lanjut nih ada Poldamic, modal per satu boxnya itu 82.500 isi 25 strip, saya jual per strip ke warung 3.500. Lanjut nih ada Mixadin, modal per satu box isi 25 strip itu 70.000, saya jual ke warung per satu strip 3.500. Lanjut nih ada Ultra Plu, modal per satu boxnya itu 75.500 isi 25 strip, saya jual ke warung per satu strip 3.500. Lanjut, nah ini ada Neosep, modal per satu box isi 25 strip 56.000, saya jual ke warung per satu strip 2.750 rupiah. Lanjut teman-teman, nah ini ada Inja, modal per satu boxnya itu 59.500 isi 25 strip, saya jual ke warung per satu strip 3.000 rupiah. Lanjut teman-teman, nah ini ada Askamek, satu box isi 50 strip, modal per satu boxnya itu 109.000, saya jual ke warung per satu strip 2.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada Aladina, satu box isi 6 pak, per satu pak itu saya jual ke warung 18.000, modal satu boxnya itu 95.000. Lanjut teman-teman, nah ini ada Pil Kita, modal per satu boxnya itu 95.500 isi 10 pak kecil, per satu pak kecilnya saya jual ke warung itu 12.000.
Lanjut teman-teman, nah ini ada koyo cabe modal per satu box isi 20 pak itu 199.000. Saya jual ke warung per satu pak isi 10 pcs 12.000. Lanjut teman-teman, nah ini ada salon pas modal per satu boxnya itu 67.000 isi 10 pak kecil. Per satu pak kecil saya jual ke warung 9.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada napasin modal per satu boxnya itu 123.000 isi 50 strip. Saya jual ke warung per satu strip 3.000 rupiah. Lanjut teman-teman, nah ini ada waisan modal per satu pak isi 10 box kecil itu 69.500. Saya jual ke warung per satu box kecil 9.500. Lanjut teman-teman, nah ini ada antimo dewasa modal per satu stripnya itu 4.650, karena ini modal per satu boxnya lumayan mahal karena isinya banyak teman-teman ya. Nah saya jual ke warung itu per satu strip antimo 6.500. Oke lanjut teman-teman, nah ini yang terakhir ya, ada biogesik modal per satu box isi 25 strip 45.000. saya jual ke warung per satu strip 2.500. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya mengenai produk obat-obatan, yang dimana ini produk obat-obatan itu barang bawaan sayangan pas sebagai sales motoris freelance. Rata-rata keuntungannya itu di 20% ya teman-teman. Jadi ketika dalam satu toko itu transaksi 300.000, belanja 300.000, nah kisaran 60.000 mah keuntungannya dapat teman-teman ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Mohon maaf bila ada yang keliru, mohon maaf bila ada perbedaan harga, karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Tetap semangat, salam satu profesi, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.